Baik pemirsa, mengawali kebersamaan kita di Lintas Banua malam ini, KPU Kabupaten Banjar melaksanakan dialog interaktif dengan para jurnalis setempat dengan mengusung tema peran media dalam mensukseskan pemilu tahun 2024. Harapannya dapat menghasilkan ide guna menambah wawasan anggota KPU dan menjadi program kerja ke depan. Peran media diakini sangat penting dalam mengedukasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilihan umum 2024 dengan tujuan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya lebih maksimal. Ini mengemuka saat KPU Banjar menggelar dialog interaktif dengan para jurnalis Banjar dengan tema peran media dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Banjar, anggota Bawaslu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Kasat Intel Polres Banjar, serta sejumlah undangan. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Banjar, Rusmilawati mengatakan, peran media sangat penting untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu yang saat ini dilaksanakan KPU. Kalau sosialisasi dari KPU langsung itu lebih banyak ke pemilih pemula, Pak. Ya, di perguruan tinggi, di SMA yang kelas 12, atau pondok-pondok pesantren. Jadi ke masyarakat hanya ada beberapa kayak ibu-ibu PKK atau ibu-ibu anggota yasinan, hanya di sangat diperlukan atau lebih sangat penting dalam mensosialisasikan kepada pemilih atau kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan apa saja sih di KPU yang dilaksanakan saat ini, sehingga masyarakat langsung mengetahui dengan bisa membaca media online, cetak atau media televisi. Guna memudahkan jurnalis membuat berita dan konfirmasi, KPU Banjar bakal membuat media center di kantor KPU setempat agar jurnalis bisa terbantu dalam memperoleh kabar terkini dari KPU. Dengan demikian penyebarluasan informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.